Halo sobat mekanik, kali ini saya mau memasang klakson Denso di NMAX ya. Jadi ini request teman, dia minta klakson yang bawaannya yang di bawah itu mau diganti. Nah sekarang ini sudah saya buka cover depannya dan juga cover samping mau saya buka ya. Set covernya saya buka semua, nanti dari sini aki kita pasang kabel induk 1,5 mili tebalnya, nanti lari ke depan. Nanti di sini ada relay. Nah, ini relay yang saya pakai yang lebih kecil dan simple minimalis. Nah, taruh di sini ya. Ini adalah flasher ratingnya. Nanti relay taruh di sini lebih ramping dan lebih enak dilihat ya. Nanti klaksonnya kita taruh di sini. Nah. Klakson taruh di sini, adapnya kalau bisa ke depan ya. Atau ada ke bawah juga boleh, jadi suaranya biar nyaring. Oke, sekarang saya mau bukain dulu. Setelah saya buka bautnya 4, saya buka dulu cover samping. Nah ini udah kita bongkar semua cover depannya. Nah, ini adalah ABS-nya. Kalau mau tahu ya, nah, ABS-nya, terus nanti kita taruh di sini klaksonnya. Ini sangat luas di sini, jadi sangat memungkinkan untuk dipasang klakson besar. Nah di bawah sini juga bisa. Ya. Nanti yang di sini, yang sebelah kanan bisa taruh di sini ya. Nah supaya tidak kena kabel, klakson itu kan harus dia aman, tidak kena kabel. Jadi ini kabel ABS-nya bisa di singkirkan sedikit, bisa ditekuk. Nah ini taruh di sini, klaksonnya udah aman. Nanti megang di sini juga bisa ya. Nah ini sudah saya pasang ya, klakson yang sebelah kanan seperti ini, posisinya di bawah ABS. Nah di sini tempat bautnya, jadi dudukan klakson saya tekuk model L. Terus kabel ini, kabel ABS-nya, ini kan ABS, ini modul ABS-nya. Ini saya ikat supaya tidak kena klakson. Saya ikat di sini ya. Nah ini saya kabel tis supaya dia bisa rapi lagi. Jadi tidak kena klakson. Jadi insya Allah aman. Nah seperti ini posisinya ya. Nah, jadi dari samping dia juga bebas. Soalnya juga nyaring, jadi ada ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena ini adalah klakson Denso, yang ini dia punya waterproof, jadi untuk penangkal air supaya tidak masuk ya. Jadi airnya sudah terhalang di sini dan suaranya bisa keluar dengan baik. Jadi klakson yang model Denso seperti ini cukup rekomendasi buat motor NMAX, suaranya juga lebih nyaring. Jadi ini bebas ya, tidak boleh kena bodi apapun. Nah, seperti ini. Sekarang ini sebelah kanan sudah oke, tinggal sebelah kiri lagi diukur sama Hendra. Nah untuk posisi klakson sebelah kiri kita taruh sebelah sini ya. Nah ini lihat, di sini pasang bautnya, di sini ada kebetulan juga pegangan klaksonnya, bracketnya dibengkokkan, jadi klakson itu harus bebas bergerak. Nah, cuman hati-hati di sini kena bracketnya selang, jadi jangan sampai kena ya, harus bebas dari samping seperti ini. Nah lihat. Nah setelah pasang klakson, dudukan klakson dengan benar, sekarang kita pasang kabel, jadi kabel untuk relay ya. Nanti kita taruh di sini relaynya, nanti kabel induknya masuk kaki sini. Oke, jadi pakai kabel ini, pakai kabel yang gede 1,5 mili. 1,5 mili. Nah, ini dia. Jadi lebih harusnya klaksonnya lebih stabil dan juga suaranya maksimal ya. Jadi kabel klaksonnya ini kita copot, tadinya di sini. Kita copot, naikkan ke atas seperti ini. Ya. Nah, nanti untuk menggerakkan relay yang ada di sini nanti.
Nanti relaynya kita taruh di sini ya. Kita kabel tis saja di sini. Relaynya kita taruh di sini, kita kabel tis supaya nanti lebih rapi ya. Nah, di sini juga bisa. Oke. Nah, jalurnya seperti ini. Ya, sekarang kita rakit dulu. Nah, rumah sekringnya saya sambung seperti ini ya. Jadi biasanya saya solder langsung di skunnya, tapi ini saya sambung di sini langsung. Jadi ini kabel bawaan rumah sekring tetap. Jadi rumah sekring juga lebih simpel ya, lebih rapi nanti. Oke. Okay. Ini kita solder, kita sambung. Nah, rumah sekringnya sudah kepasang ya. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah saya rapikan. Jadi rumah sekring nanti taruh di sini ya. Nah, lebih aman. Dan juga ini kabel untuk dipasang di palakinya. Nah, jalurnya dia masuk sini ya. Ini rapi. Kompetis ini terus naik ke atas sampai di sini. Nah, ini. Sampai di sini. Ini kita lihat. Ini adalah 30 ya. Istilahnya 30 itu adalah arus sumber dari ini aki. Ini dari aki langsung 30. Kenapa saya nggak ngambil di sekring di bagian sini? Karena nanti bisa menjadi masalah untuk arusnya ECU atau yang lain ya. Jadi lebih aman saya ngambil dari aki langsung. Nah, terus nanti untuk penggerak relaynya, ini kabel untuk koilnya relay, ini kabel klakson yang bawaan asli. Nanti kita taruh di relay langsung plus minus. Nah, ini nanti yang ke klakson, ke relay, dan nanti akan keluar di sini untuk klakson ya. Nah, ini jangan, ini nanti untuk ground minusnya di sini. Ini untuk ground minusnya di sini, pasang di sini. Terus langsung tancapkan di sini. Nah, oke. Okay. Jadi sendiri-sendiri nanti di sini supaya lebih rapi. Nah, ini sudah terpasang semua kabel-kabelnya. Jadi ini kabel asli bawaan klakson, dilepas di sini ya. Dari sini kita copot, naikkan ke atas, terus kita sambung seperti ini. Jadi tidak merusak kabel aslinya. Nah, terus masukkan di soket IC4 yang posisi koil ya. Jadi posisi koil yang sebelah kanan seperti ini. Nah, sedangkan ini inputnya langsung dari aki yang ini ya. Ini langsung dari aki yang besar. Sedangkan yang ini outputnya yang dua kecil, yang merah. Nah, kita tinggal pasang aja di relay seperti ini. Dia keluar dua, ini plus dan satu minus ke ground body ya. Nah, ini juga yang sebelah kanan, ini outputnya yang relay kanan, klakson kanan langsung keluar, nanti pasang ke klakson sebelah kanan. Oke. Okay. Jadi seperti ini caranya ya, sangat mudah. Jadi kalau yang paham kelistrikan saya rasa memahami, kalau yang tidak paham kelistrikan mungkin agak bingung ya. Oke. Okay. Sekarang saya mau rapiin dulu. Jadi kalau kabel koilnya untuk plus minusnya ini terbalik enggak masalah ya. Ini saya bungkus supaya tidak terjadi arus pendek atau konsleting.
Jadi kalau skunya tidak rapat bisa dirapatkan ya pakai tang seperti ini. Seperti ini ya, seperti ini lebih rapi lagi. Tidak ada yang kejepit. Di sini ada lampu jadi bisa bebas dan lebih aman, oke? Okay? Nah, relaynya di sini terasa sudah kuat. Nah, ini kabel yang dari relay sudah saya pasang ya. Ini juga dipasang. Tinggal pasang min di sini. Depan terang, kabel min yang sebelah masukin kabel minnya. Nah itu tatar nggak ribet ini. Sekeras enggak bisa. Oh, kunci 10. Jadi minnya sambil di sini ya, supaya arusnya lebih kuat. Terus ini sudah selesai bagian sini.
Bagian sini sudah oke. Kabel-kabel sudah aman di sini, tinggal di kabel tis saja ya. Yang tak goyang. Ini juga sudah rapi. Terus kita pasang kabel plus yaki ya. Jadi kita masukin di dalam ini ya, karet penutup kabelnya. Jadi supaya lebih rapi. Kita tes langsung. Nah, ini suaranya ya. Starter itu. Starter mesin. Oke, sekarang kita mau rakit bodinya ya, supaya rapi lagi. Nah, ini sudah kita pasang semua, sekarang kita mau tes ya. Coba Andra, tes Andra. Suaranya dari jauh seperti apa? Kita pakai klakson Denso Keong. Sip, oke. Oke, sobat mekanik, terima kasih. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke.